Hadirin yang dirahmati Allah, keseluruhan hidup manusia ini, segala pertarungan hidup, segala kejadian yang berlaku. Kuliah saya pada malam ini, tuan-tuan yang hadir, kita keluar dari masjid. Episod ini pengakhirannya ialah kiamat. Pengakhirannya kita akan ditimbang pada hari mahsyar. Kiamat, hari akhirat adalah tajuk penting dalam hidup kita. Oleh kerana besarnya kiamat ini, maka apabila ia nak muncul, tanda-tandanya juga hebat. Bayangkan jika Allah jadikan kehidupan ini tanpa kiamat, betapa banyak manusia yang terinaya, betapa manusia ini akan rakus, yang kuat akan bertambah kuat, menyiksa dan menindas orang lain, yang lemah akan menjadi mangsa. Tetapi kerana kiamat, kita terus hidup. Sebab itu negara orang Islam, kalau dia beriman, walaupun miskin, masyarakat Islam seperti di Mali, atau sebahagian negara Afrika, atau negara mana-mana, mereka tak bunuh diri. Tapi banyak negara, Jepun dan berbagai lagi, tinggi bunuh diri. Walaupun banyak benda nikmat yang mereka ada. Kerana manusia kalau tak beriman pada kiamat, dia akan kecewa dengan hidup ini dan tidak ada jalan keluar dalam pikiran dia. Apa makna hidup ini dengan apa yang berlaku pada diri dia? Tapi oleh kerana ia percaya, semua episod ini berakhir pada timbangan Allah Jalla wa'ala, penentunya syurga ataupun neraka, manusia akan bahagia. Kita melihat sebahagian manusia dengan segala kenikmatan yang ia ada, tidak ada apa-apa makna dibandingkan nikmat syurga yang Allah janjikan.